Oke, halo semua. Para pecinta Sea Drift. Oke, hari ini kok mau bahas dua part barang, kebetulan barangnya barang satu dari brand Yokomo, satu dari RFD. Itu barangnya itu adalah rear lower arm. Jadi Yokomo itu punya beberapa set ya, dari yang standar drop, dia lower arm-nya tuh ada drop-nya, ada yang short. Nah, RFD juga ngeluarin rear arm dia, tapi dengan berbagai ukuran. Kalau nggak salah paling short itu 45, 47, 49 kalau nggak salah ya. Tapi yang pasti gue udah dapet ini adalah yang 45 yang pendek. Kebetulan gue punya stok juga ternyata yang short arm ini, punyanya YD2X2 short arm yang ada drop, yang drop short armnya ini dia yang paling pendek, karena sebelumnya ada juga kayak gini, ini juga drop tapi dia nggak short. Short arm ini lumayan agak panjang, ini kalau nggak salah punyanya YD2IX, bukan IX2, ini IX2. Dua barang ini gua beli, bukan sponsor, gua dikasih, emang gua beli. Yang ini gua beli punya part gua, simpenan gua. Yang ini gua beli karena gua perlu arm yang pendek. Akan tetapi kit gua itu arm belakangnya itu dia active toe. Active toe itu yang ada di pasaran itu, yang Yokomo punya adalah compression arm. Dia pakai arm bawahnya itu mirip dengan front lower armnya Yokomo yang depan. Dan gua udah pernah pakai dan gua kurang suka dengan efeknya, karena secara geometri dia goyang karena dia pakai dia pakai rod end atas bawah gitu. Jadi gua modifikasi, lu bisa lihat nanti di linknya di atas, gua lihat itu gua udah modifikasi, gua pakai arm ini dengan caster block. Caster block itu punyanya KTS zaman masih mungkin MR40C atau apa ya, gue juga lupa, atau BIB yang lama yang masih pakai caster block. Nah ini gue udah modifikasi, lo lihat nanti linknya, gue kasih lihat di atas ya linknya. Dan gue modifikasi pakai short armnya YD-YX2 yang pendek. Nah gue lagi kepikiran, katanya dia lebih pendek, dia ini 45 mm. Ini gue jujur gue agak lupa dan gue nggak ngukur. Tapi pas gue banding-bandingin, pas dapat barang ini, gue banding-bandingin kok emang lebih pendek, tapi nggak signifikan pendeknya, maksudnya nggak sampai beda sampai 3-4 mili. Nanti kita ukur ya, kita buka, kita pakai sigma dari pintu pinnya berapa. Nanti gue akan bahas ininya seperti apa, karena gue rencananya tadi gue mau potong ini ya, gue mau buang karena gue perlu buat caster block. Tapi sayang juga ya, dipikir deh. Gue akan bahas ini secara geometrinya aja sih ya, bukan dengan fungsi apa. Karena jujur, gue nggak bisa pakai, bukan nggak mau pakai, tapi nggak bisa pakai. Jadi gue nggak bisa komen masalah ini enak apa enggak, tambah grip atau enggak, itu lebih baik tanya teman-teman yang udah pakai deh. Kalau mau lihat dari review-nya sih, mereka bilang lebih traksinya lebih oke. Tapi ya mungkin benar itu sih ya. Tapi gue akan coba perbandingan geometri dengan harganya agak lumayan nih. Yokomo punya itu cuma 680 ringgit. Ini 3.400 ya. Harganya hampir berkisar 4 kalinya. Oke, nanti kita akan coba hitung, kita ukur, kita timbang. Oke, ini udah gue bongkar semua. Untuk RFD ini dibongkar, dia dapat baut sebenarnya, dapat baut ini, baut untuk kuncian
khasnya Kenato. Ini dapat tingginya, dapat mautnya. Kalau si Yokomo sih nggak dapat ya. Yokomo ini dapatnya dia hanya spacer untuk si Susmon, khasnya Susmon. Nanti untuk dia mau ngatur armnya lebih maju atau lebih mundur. Nah, selain itu juga FD dia dapat spacer ini, spacer 6 mili. Kenapa pakai spacer 6 mili? Karena dia patokan bikin pakai YD soalnya. Jadi jarak Susmon depan sama belakangnya, yang bagian belakang itu yang real, dia ngambil jaraknya punya YD. Akan tetapi kalau dilihat dia, kalau Yokomo punya kan ini 3 cm 30 mili ya, dia 30 mili. Si punyanya NFP itu ada 24. Jadi benar, dia nambahin 6 mili supaya jaraknya sama lebar asnya buat di Susmon, supaya dia ngejar asnya Susmon itu sama dengan YD, dia pak temen spacer. Tapi menurut gua ini lebih oke nih. Kenapa? Karena lu punya tambahan 3 mili jarak wheelbase, lu bisa lebih maju atau lebih mundur ketimbang lu pakai ini. Jadi ibarat ini, si Yokomo punya kan dia ada spacer ini, kalau nggak salah spacernya 1,5 mm, 3 mili di depan belakang, atau sorry kalau nggak salah 1,2,3,4, iya kalau nggak salah dia pakai 2,2 3 mili belakang. Jadi si kalau lo pakai arm Yokomo, lo bisa maju 3 mili, bisa mundur 3 mili. Kalau lo pakai Y yang armnya Redby, lo bisa 3 mili, 3 mili juga maju, 3 mili juga mundur. Tapi lo punya tambahan 6 mili. Lo pasang, lo mau 6 mili plus 3 mili atau 6 mili plus 3 mili mundur. Jadi lo tinggal pilih sih. Dan ini juga bisa di, kalau lo punya spacer yang 9 mili, lo bisa atur nih. Jadi bisa lebih maju mundurnya, lebih bisa dipresisiin sih sebenarnya menurut gue. Pagi itu Refdy juga dia masukin keterangan nih, ada ini nih keterangannya. Nah, dia ada mengenai posisi assemble-nya dan lain-lain, bautnya, oke. Nah, dia juga nulisin down position dan set position. Rupanya si Rep ini dia punya lubang ini tuh dua, kelihatan mirip ya, tapi sebenarnya nggak mirip. Ini yang straight, lurus dengan arm, ini yang drop, ini yang dropnya. Nah, dia nulis di sini nih down position, atau bukan drop tapi down position. Down position artinya yang ini yang lebih rendah nih, ini yang down positionnya. Dia bilang includes roll and improve sideway grip. Nah, kalau yang lu pakai straight position, dia bilang improve traction performance and enables more competitive style driving. Jadi lebih agresif kelihatan kalau yang lurus ini. Nah, tapi dia juga punya disclaimer. Dia bilang depending on the machine, being use of specification of the damper, you may need to change the damper length or the upper mounting position of the damper. Jadi shocknya juga harus dimodif kalau lu pakai dua ini. Antara lu naikin posisi si mounting shock yang atas, kan kalau Yokomo itu kan ada dua hole tuh atas bawah. Lu rubah itu atas bawah atau lu bisa panjang pendekin di bagian bawah, pegangan bawahnya itu. Rotennya si shock itu tuh bisa di, kan dia pakai screw tuh, bisa di, misalnya bisa dimaju, bisa diturunin, bisa dinaikin gitu. Nah, kalau kita ukur, dia kan mengklaim 45 mili dari pin to pinnya dia 45, emang gua udah cek. Oleh 45. Nah, Yokomo short arm Susmon yang YD2X ini pin to pinnya dia 47 mm. Itu kenapa gua batal untuk modifikasi ini, karena cuma beda 2 mili dan nggak worth it
gua potong ini. Nggak worth it banget. Kayaknya bukan sultan. Jadi gua review aja dan gua nggak bisa pakai. Perbedaannya hanya 2 mili. Oh iya, sama satu lagi, ini yang arm Yokomo yang lama, ini dia armnya ini 53 pin to pin ini 53 ini 47. Dari yang lama kemari itu lumayan jauh. Tapi kenapa dia bisa sependek ini? Karena IRI2 EX2 ini suspon-nya lebih lebar. Dia kalau nggak salah 6 cm-an. Yang ini masih suspon 4 cm. Jadi agak lumayan, 4,7 atau 5, gue lupa. Agak lumayan jauh. Dari 5,3 ke 4,7 ini pemotongannya lumayan. Nah, kalau kita mau lihat ini, si Refdi ini kalau kita timbang per satuannya, dia 7,7 gram. Kalau Yokomo 7,5, beda 0,2 gram. Gak terlalu signifikan sih ya. Boleh dibilang beratnya hampir sama, mirip. Kalau bentuk, jujur sih gue suka Refdi. Ini kesannya tuh balap banget, full, rata. Sini ada cok-cokan yang oke. Nah, kalau yang Yokomo kan bolong-bolong ya, ini masih desain jadul banget gitu. Mungkin kalau dia ditutup kayaknya lebih berat bahannya. Dari material gua nggak tahu, ini materialnya ini kalau Yokomo dia kelihatan dia precast plastik nih cetakan. Kalau si Refdi ini, gua kemarin lupa nanya ini bahannya apa, tapi dia ini CNC nih, karena kelihatan banget ya. Ini motongnya pakai CNC. Jadi dari material harusnya lebih enteng ini. Kalau ini dibolongin, ini jauh lebih enteng. Masalahnya ini bolong-bolong, beratnya makanya lebih enteng pada ini. Tapi kelihatannya kalau ini dibolongin, ini pasti lebih enteng sih. Gitu. Solid, sama-sama solid dua-duanya. Cara ini oke. Okay, kita satu lagi. Dia punya lubang dudukan tuh 4. Yokomo itu cuma 3. Dan dia si Refdi ini dia punya kasih opsi 2. Lu mau straight lurus atau lu ada loopnya dikit. Nah, kalau Yokomo enggak ada. Cuma yang drop doang. Kalau lu mau pakai itu lu mesti ganti arm yang standar. Tapi setahu gua standar itu enggak ada yang 4,7. Kayaknya 5 semua. Gua enggak ada stoknya sih ya. Kelihatannya dia 5,3. Sama kayak ini selebar ini, cuma bedanya ini udah ada dropnya, udah ada dropnya, drop dudukan mounting si ini. Nah, kalau yang standar tuh lurus doang. Sama kayak ini dia opsinya cuma lurus doang, tapi lu mesti ganti arm. Tapi setahu gua nggak ada yang pendek. Yang pendek itu selalu ada dropnya, drop untuk dudukan shocknya. Oke, okay. Kalau kita ngukur Yokomo punya itu dropnya itu kurang lebih, ini agak-agak susah ya tekniknya. Jadi tekniknya gue dari tengah pin to pin, bagi itu gue tarik garis lurus. Tarik lurus, bagi itu gue ukur kurang lebih sih. Ini kan kira-kira ya, tapi harusnya nggak terlalu beda jauh. Sekitar 3 milian. Jadi dari pin ke pin, turun ke bawah itu dia ada 3 mili. Kalau untuk yang Yokomo, kalau yang Refdi itu dia yang dropnya itu, oke, yang ini dropnya nih, kita ukur 1,5 mili. Dia dropnya itu cuma 1,5 mili dari garis lurus dari pin ke pin. Kenapa? Gue juga nggak tahu. Mungkin desain baru dia, karena kan yang pengembangnya sebenarnya sama. Jadi kayaknya dia coba ini terlalu drop, jadi dia nggak naikin 1,5. Secara desain sih emang lebih oke sih Refdi ini. Punya pilihan 2. Hanya Yokomo agak-agak ketinggalan zaman sih. Oh iya, gue suka satu ini. Yokomo dia punya lubang ini. Jadi kalau mau ngelumasin aksnya itu lebih gampang sih. Refdi nggak punya sayang.
Jadi lo mesti agak kayak nembaknya kayak notolin di ujung-ujungnya aja sih. Kalau gue sukanya ini karena ini kebuka kan ya. Lo tinggal masukin, dia akan masuk ke dalam sih. Karena gue sering lumasin lantai belakang agak supaya biar loncer kalau kata anak sepeda. Oke, gue rasa itu semua perbandingannya. Kalau masalah klaim mana yang lebih bagus, gue nggak bisa klaim mana yang lebih bagus karena dua-duanya pasti sesuai spek ya. Masalah harga yang agak lumayan bagi gue, yang agak berbanding jauh banget 3.400 yen dengan 680 yen. Mungkin produksinya dia lebih mahal CNC dan materialnya ya. Jadi emang ini memberi cash nih, precast plastik coba emang terlalu mahal, lu bikin molding sekali, produksi banyak, lebih murah jatuhnya. Tapi kali ini bukan precast, ini CNC, jadi pasti lebih mahal. Dan gue sukanya dia udah ada dratnya nih. Kalau lu lihat nih, udah ada dratnya, udah ada. Kalau ini dia nggak ada polos, dan lu mesti bikin drat. Dan ini penyakitnya sih, kalau lu salah, lu miring, bubar gitu. Kalau lu miring, lu bongkar pasang. Betul. Dan ini harusnya nggak cepet tuh sih. Kelihatannya kalau gua rasa ya lebih mirip kayak aluminium. Jadi lo bongkar pasang masih lebih aman asal lo nggak maksain ya. Selama dia masih masuknya pas, oke. Timbangin ini. Kalau bahan-bahan kayak gini nih emang gua nggak terlanjur lo bongkar pasang. Biasanya penyakitnya nggak lama tuh. Karena emang setahu gua sih lebih lembek ya mungkin. Ini lebih stiff bahannya sih. Oke, thank you banget udah nonton. Gua cuman bilang bahwa gua nggak bilang mana yang lebih bagus, dua-duanya bagus sesuai dengan kebutuhan. Hanya saja kebetulan dua-duanya nggak sesuai dengan kebutuhan gua. Gitu. Yang pasti gua butuhnya emang pendek, mungkin sebenarnya di bawah 45 mili. Dan gue butuh buat caster vlog. Ini dua-duanya gak bisa. Dua-duanya juga di atas paling kecil 45. Dan dua-duanya bukan buat caster vlog. Dan gue mesti potong. Ini salah satunya udah gue potong. Nah, ada videonya di atas nih. Yang kayak begini standarnya udah gue potong. Jadi, itu aja. Tungguin video berikutnya. Makasih banyak udah nonton ya. Jangan lupa support local store. Jangan belanja di luar. Biar ekonomi kita muter. We'll be right back.